oleh seluruh staf. Mohon selama acara pembukaan oleh Menteri Kehutanan berlangsung, seluruh staf mematikan, dimohon untuk mematikan segala macam bunyi ataupun musik. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber juga menyambut kehadiran para tamu undangan. Akan dipersembahkan sebuah tarian yaitu Tari Merak Timur yang tenang saja. Baik, terima kasih. Mari kita mulai. Pagi, petang, siang, dan malam, putra-putri bangsa selalu Indonesiaku, Indonesiamu juga. Semoga Indonesia tetap hijau, damai, dan bersatu. Yang mana kehidupan selalu, yang mana kehidupan masa kini, yang mana kehidupan masa depan. Dari gumpalan tanah jadi gumpalan tanahnya, hidup di bumi Nusantara, subur, makmur, kaya raya. Tuhan menciptakan alam dengan penuh kesempurnaan. Lihatlah, nafasku hari ini, esok lusa tanpa batas, putra putri bangsa berkarya dan terus berkarya berbakti. Salah diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan ni'mahu wa yakfi mazidah. Ya Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Yang saya hormati para sponsor PT Sinarmas Forestry, April Group, dan PT Timah. Yang saya hormati para peserta pameran, Bapak, Ibu, Bapak Menteri, dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan pameran ini sebagai berikut.
pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Salam para representasi perkumpulan dan representatives from other countries. Para pejabat dari lingkungan Departemen Energi Utama, para gubernur, bupati, wali kota, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Yang saya hormati, yang mulia para duta besar negara sahabat, Excellencies, ambassador dari Hongaria dan Polandia yang hadir pada kesempatan ini dan lain-lain yang mewakili, para pejabat lembaga pemerintah, para utusan pemerintah daerah, para pejabat Kementerian Kehutanan, para direksi BUMN, BUMD, dan BUMS. Saya menyambut baik pelaksanaan the second Indo Green Forestry Expo 2010. Event ini selain merupakan sebuah jembatan dalam peningkatan minat para investor berinvestasi di sektor kehutanan, yang lebih penting lagi adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran. Kawasan lindung adalah kawasan yang dilindungi untuk tepat resapan air. Kita saksikan misalnya di hulu Sungai Citarum beberapa waktu yang lalu terjadi banjir besar karena kawasan lindung kita diganggu, diganti alih fungsi menjadi kawasan pertanian. Oleh karena itu, kawasan lindung harus kita jaga bersama-sama agar tidak terjadi erosi. Resmi the second Indo Green Forestry Expo 2010. Badan Litbang Kehutanan. Terbentuknya Gahru diyakini sebagai respon pohon Gahru terhadap banyak faktor, diantaranya fisiologis tanaman dan infeksi jamur patogen. Sejumlah isolat jamur yang berpotensi menginduksi Gahru telah diisolasi dari sampel Gahru dari berbagai daerah, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kegiatan isolasi, pemurnian, dan perbanyakan dilakukan di isolat yang dibiarkan pada media agar pada suhu ruangan dan pencahayaan tertentu selama 10-14 hari. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa biodiversitas isolat koleksi meliputi jenis. Ini untuk Gahru, tahu ya Gahru ya. Tapi Gahru kita itu kadang-kadang diekspor ke Arab, nanti kita beli lagi tuh. Nah, kita beli lagi itu langsung. Madu, untuk menghentikan ke dalam pohon.
Kalimantan. Upaya lain adalah penanaman pohon. Dari 203 efisiensi ini turun dan kita bisa menghemat 73 atau mengurangi 73 ton CO2. Selain itu